optik melawai. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengaku kecewa dengan kekalahan Indonesia atas Tiongkok. Di pertandingan selanjutnya, skuad Garuda akan mempersiapkan tim lebih baik lagi. Timnas Indonesia yang menelan kekalahan atas Tiongkok membuat posisi di klasemen tidak berubah. Skuad Garuda masih berada di posisi kelima dengan hanya mengumpulkan 3 poin. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kecewa dengan hasil di pertandingan kontra Tiongkok. Namun untuk pertandingan selanjutnya melawan Jepang dan Arab Saudi, skuad Garuda akan tampil lebih baik. Pak Sumardi, pertandingan gue Bahrain dan Cina, terlebih lawan Cina itu betul-betul kita kecewa ya. Tetapi kita sudah merasakan itu dan sudah kita betul-betul kita ke depan jangan terulang kembali seperti itu. Karena persoalan itu sangat-sangat betul-betul mengganggu kita semuanya dan kenapa akhirnya jadi hasilnya tidak baik. Tentu yang penting adalah bagaimana kekompakan di tim dan juga kebersamaan itu penting banget.